Hai semuanya, kembali lagi di Beta Plakat ID. Budi Dekun Cupang, selalu rumahan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video yaitu update burayak umur 1 bulan lebih ya, 1 bulan seminggu. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Hai semuanya, ya ini adalah ikan cupang ya, persilangan dari FCCP dengan ikan cupang samurai. Nah, alhamdulillah sekarang sudah menginjak usia ke 1 bulan lebih 1 minggu ya teman-teman. Dan saya di sini ya mencoba memberi makan kepada mereka itu cacing sutra teman-teman, karena sudah bisa makan kutu air. Dan agar kita mengejar size-nya, di sini saya memberi mereka cacing sutra ya. Nah, di ikan yang ini teman-teman silangan avatar dengan ikan cupang samurai ya. Di sini ikan cupang Nemo Galaxy ya. Ini juga sama ya, diberi pakan cacing sutra juga. Kemudian yang ini juga Nemo Galaxy teman-teman, tapi ini adalah inbreeding ya, satu generasi. Ya, generasi pertama saya kawinkan. Nah, besok rencananya akan ganti air ini teman-teman ya. Sudah kotor sekali airnya. Jadi sebelum ganti air saya kasih cacing sutra dulu supaya besok fresh ya, kondisi mereka, lalu diberi kutu air kembali. Itu jadi diseling ya. Kutir, kemudian cacing sutra. Nah, di sini teman-teman, di ikan cupang di sini ada yang kanibalisme, memakan temannya sendiri. Nah, ikan cupang ini teman-teman ya, ini FCCP ya, silangan dengan ikan cupang samurai ya, galak teman-teman, hingga saya pisahkan ke soliter aqua ini ya. Kasar sekali teman-teman ya, kanibal kecil-kecil sudah kanibal teman-teman. Jadi untuk menghindari kanibalisme, di sini saya memberi mereka cacing sutra ya, salah satunya untuk menjaga mereka kanibalisme memakan sesama jenis ya. Ada yang ukurannya sama, kemudian ada ukurannya yang berbeda juga ya. Padahal dalam pemberian pakan kutir itu rata semuanya teman-teman, tapi inilah yang terjadi ya, tidak sesuai ekspektasi. Saya kira semuanya bakal sama size-nya ya, sama ukurannya semuanya gitu kan, rata. Ya, mereka lahap sekali teman-teman ya, diberi cacing sutra. Ya, kalau mereka sudah kenyang dia akan menepi ke pinggirnya, ke atas tuh. Seperti ini. Jadi inilah video update burayak umur 1 bulan 1 minggu ya. Terima kasih sudah menonton dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dalam video ini. Terima kasih.